Abang Hai boleh tengok tak gambar dekat kamera saya macam mana? Besar ke kecil ke? Macam takut nanti terlalu besar tak nampak pula. Nampak perut je. Tak syok lah, nampak perut je kan. Abang Hai tengok sekejap. Tengok sekejap. Boleh. Boleh nampak muka saya kan? Nampak. Alright. Okay. Kita mula daripada cerita bercerita ni. Alright. Wahai rakyat! Tahukah kamu kenapa kamu semua dipanggil hari ini? Aku nak tunjukkan siapa yang berani mencabar aku sebagai Tuhan. Ceritanya dah terikat kan? Kawah besar gila. Ada minyak dalam. Minyak. Tak tahu minyak apa kan? Mungkin minyak sawit ke? Mungkin minyak soya ke? Mungkin minyak jagung ke? Sebab dia nak buat apa? Goreng. Kalau petrol terbakar habis lah. Ini nak bagi nak minyak masak. Minyak masak jadi goreng lah. Boleh makan kan? Begitulah tujuan. Kata Masyidah. Wahai Masyidah, masihkah kamu dengan tekal dengan pendirian kamu? Ya, Fir'aun. Allah Ta'ala Tuhan kita. Dan memang kaulah celaka. Manusia paling celaka. Apa Fir'aun? Apa Fir'aun? Aku takkan takut dan gentar. Walaupun nyawa aku dan nyawa ahli keluarga ku terkorban. Fir'aun pun panggil. Bagi tahu pada tentera, pada pengawal, pada Al-Qurjo, tangkap ahli keluarga Masyidah. Tangkap mu suami, anak. Masyidah ni dia ada 3 orang anak. Yang besar, yang kecil, yang masih dalam, yang masih bayi. Yang baby tu dalam dokongan Masyidah. Jadi yang ditangkap 3 orang je lah. Suaminya, anaknya. Jadi sekarang semua dah ada. Bagaimana kalau aku masukkan suami kau dulu, suami kamu dulu ke dalam kawah besar? Kata Masyidah, lagi cepat lagi bagus. Lagi bengang Fir'aun. Celaka lah hal. Lagi kuperuk, lagi seronok. Jadi suami pun kata, takpelah itah, biarlah abang pergi. Asalkan kita tidak tetap dalam agama Allah ini. Andainya aku pergi dulu sebelum. Andainya aku pergi dulu sebelum kutunggu di pintu syurga. Bukan tunggu kat pintu syurga, dalam syurga lah. Tunggu kat pintu apa? Kalau tunggu kat pintu tak tunggu masuk ini. Dalam syurga tu. Jadi suami Masyidah pun dicampak masuk ke dalam kawah besar. Mati lah. Lepas tu anak. Anak yang besar masuk. Mak, tak apa mak, biar lu tu korban. Jangan mak sekali mengaku Fir'aun ini Tuhan. Kena campak alung. A-L-O-N-G. Alung. Alung masuk ke Lepas tu masuk Angah pula. Angah kecil lagi, baru tahun 1. Alung tadi dah tingkatan 2 macam Mamat ni kan. Alung ni, Angah ni tingkat baru dah 1. Dah 1 ngeja pun tak pandai lagi. Ada baru hari tu. Mak! Tak apa mak. Biar Angah tu rumah ni syurga. Jangan mak. Bye mak. Lepas tu Fir'aun perintahkan Al-Gojo ambil, rampas anak yang kecil, adik dari dokongan Masyidah. Ambil, rampas, masuk dalam kawah. Jangan cepatkan aku. Jangan. Biarlah
bila Pak Syetok cakap biarlah anak yang kecil, acik, adik yang belum, yang gigi tak ada lagi, baik baby ni, dengan izin Allah berkata-kata, "Mahai mak, biarlah adik pergi, namun jangan mak sekali-kali tunduk kepada Firaun." Kecil baby tak boleh cakap, dia dah cakap dengan izin Allah, "Biarlah adik pergi, asalkan kita tetap dalam agama Allah." Campak masuk dalam kawah. Tinggal masyidah. Bila tinggal masyidah, masyidah pun. Ha, sekarang semua dah mati. Macam mana? Tak apalah. Biar aku menyusul mereka. Kerana aku nanti akan berjumpa dengan mereka dalam syurga. Sedang kamu akan dicampak Allah kerana mengaku jahanam sebelumnya. Jilalah berfirman. Tak berkurang. Campakkan masyidah dengan dalam kawah besar. Campak kawah besar. Jadi Nabi lalu kubur bawang itu daripada kubur masyidah. Masyidah. Jadi kita ni jangan gadai agama kerana dunia. Okay? Jadi Nabi pun ya, dalam jalan tu nampak ada satu golongan manusia hampaskan kepala ke batu. Pum. Berkecai. Cantum balik. Pum balik. Berkecai. Pum berkecai. Jendik balik. Nabi berkejut. Ha? Orang ni jenis apa ni Jibril? Hantu kepala pecah tak mati hidup balik. Orang jenis apa ni Jibril? Ya Muhammad, inilah orang-orang yang tidak mengerjakan solat. Tidak meninggalkan solat, tak kerjakan solat. Jadi jangan tinggal solat. Lepas tu Nabi kan, Nabi nampak ada satu golongan kan, ada dua makanan di depan. Satu yang memang wow, wasap-wasap tu. Satu lagi hidangan, ya Allah, busuk keluar pula. Yang herannya, manusia yang ada tu makan pula yang busuk tu. Sampai berjejak jari, macam KFC tu. Yang bau naik apa semua ni buat tak tahu. Eh, lebih heran. Tak takut mampus ke makan makanan busuk berjelahak ke? Tak takut kena taun ke? Jibril, why Jibril? Apa jenis manusia ni? Ya Muhammad, inilah orang yang memilih yang haram setelah ada yang halal, memilih zina setelah ada yang nikah, memilih makan makanan haram setelah ada makanan halal. Jadi kalau kita makan, jangan makan makanan yang haram. Nah, bahaya eh. Lepas tu kan, Nabi lihat ada satu manusia ni kan, dia lidah panjang, dia gunting, terpotong, lidah panjang balik, gunting tak berhenti-henti. Pom, 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 pom. Nabi pun heran, ya Jibril, apa jadi manusia ni? Lagi dia gunting lidahnya lagi panjang lidah. Bahkan gunting lah. Kan? Macam gunting yang tofu pula. Ha, yang tofu tu gunting-gunting tu. Ya Muhammad, inilah golongan orang yang suka membawang. Siap bawang. Apa dosa ni kan? Mengumpat. Dah turun-turun mengumpat. Kenapa ditukar membawang? Jadi adik-adik perempuan, jangan guna perkataan membawang. Jangan letakkan dosa pada bawang. Kesian bawang. Bawang tu adik-adik, kalau tak ada nak tumis, tak ada bawang. Macam mana? Boleh tak tumis? Tak. Ah, tahu tak apa. Jadi jangan guna perkataan membawang. Membawa kunyit. Jangan guna perkataan kunyit pada lelaki lembut. Kalau lelaki lembut, lembut lah. Ini pakai kunyit pula. Kan? Kunyit tu pun berguna dalam masakan. Tak ada kunyit tak boleh. Jadi jangan guna perkataan bawang dan kunyit. Kalau mengumpat, mengumpat lah. Saya tak kira lah apa pun. Jangan. Biar guna perkataan asal. Eh? Okey. Okey, Nabi SAW melihat ada satu orang tua yang cuba menahan Nabi. Jibril kata, perlu dengan orang tua tu. Jangan layan dia. Ya Muhammad, ya Jibril, kenapa orang tua ni siapa? Maka Nabi kata, itulah dia syaitan yang akan sentiasa menggoda kamu. Kalau kamu layan syaitan tu tadi,